Shalom keluarga saat teduh. Senang berjumpa dengan Anda dalam hadirat Allah. Saya dari tadi ingat satu lagu Chinese yang judulnya Tomorrow Will Be Better, Ming Tian Hui Kan Hao. Saya punya keyakinan masuk hadirat Tuhan bersama dengan Anda hari ini bahwa besokmu akan lebih cemerlang. Mari kita optimis ya. Dengarkan kesaksian ini dari beberapa saudara-saudara dari saat-saat teduh bersama. Menjadi kesaksian hidup dan berkat bagi Anda. Natalia Luring, tanggal 9 Juni 2022, saya rerun YouTube saat teduh bersama Pastor Philip Mantova dengan tema Baptisan Roh Kudus. Dan saya mendapat lawatan luar biasa dari Roh Kudus dan berbahasa roh seketika. Bahkan di tengah waktu bekerja, saya mendapat lawatan Allah. Tuhan Yesus luar biasa. Terima kasih Pastor Philip. Lewat YouTube channel Pastor, saya sangat terberkati. Bahkan bukan hanya pada saat live streaming saja, saat rerun urapan Allah tetap bekerja. Kerinduan saya adalah agar suami dan ibu mertua saya dapat percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi terima kasih, udah jadi perpanjangan tangan Tuhan dalam memberkati kami sekeluarga. Saya doakan segera suami dan seluruh anggota keluargamu akan menerima Yesus sebagai Tuhan. Gideon May Christian, saya sempat mengalami diare dan waktu di IGD tensi saya tinggi. Pada saat di EKG, hasilnya pun tidak terlalu baik dan membuat saya semakin cemas dan semakin panik. Saya hanya bisa berdoa dan berserah kepada Tuhan Yesus. Kebetulan itu hari Sabtu. Maka sepulang dari IGD saya ikut saat teduh bersama. Saya beriman pada saat doa bersama dan nubuatan pasti Tuhan sembuhkan saya. Dan puji Tuhan, doa dari Pastor Philip sesuai harapan. Dan sesuai iman saya, yaitu orang yang punya kelainan jantung disembuhkan. Maka saya imani itu dan saya ikut berdoa. Hari Senin ya, saya cek di dokter spesialis jantung dan hasilnya puji Tuhan bagus, baik dan sembuh. Dokter berkata hasil EKG baik-baik saja dan cemas saya seketika itu juga hilang karena Tuhan sudah menyembuhkan. Thank you Lord. Thanks to Pastor Philip dan thanks kepada semua keluarga saat teduh bersama. Haleluya, very happy for you. Tomorrow, besok hari pasti lebih cemerlang untuk kita semua ya. Maria, saya mau bersaksi saya ikut saat teduh bersama dengan tema 3 pelajaran berharga dari kubur Yesus. Sebelum mengikuti saat teduh bersama, bahu kanan saya terasa seperti frozen shoulder. Terasa keras ketika dipegang, seperti ditindih beban yang sangat berat dan sakit sekali. Ketika saya angkat lengan, rasa kaku sampai ke leher, kepala bagian belakang terasa berat serta pusing. Nah, waktu saat teduh bersama saya angkat ketika pujian penyembahan meskipun berat dan sakit rasanya, tapi tetap saya paksakan. Puji Tuhan, saat Pastor Philip mengajarkan firman, saya fokus dengerin dan tidak fokus ke sakit saya. Tiba-tiba kepala saya mulai terasa ringan, tidak pusing sama sekali, dan bahu saya sembuh total. Mujizat kesembuhan instan yang saya terima saat itu juga. Puji Tuhan, thank you Jesus, thank you Pastor dan tim atas pelayanannya. Tetaplah setia, bekerja di ladang Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Pasti, dengan anugerah Tuhan kami akan tetap setia dengan dukungan Anda. Puji Tuhan ya, saya percaya Tuhan punya sesuatu yang indah untuk kita semua hari ini. Siap untuk masuk ke hadirat Tuhan, tapi sebelumnya, kalau Anda gak sendirian, ada orang di kiri kanan, beritahu sama orang itu. Sebab Tuhan akan melakukan kebaikan pada hidupmu. Coba katakan gitu, Tuhan akan melakukan sesuatu yang baik kepadamu. Haleluya. Selamat malam semua, apa kabar? Shalom, shalom. Dan kalau yang gak live nanti menyaksikan video ini, di jam berapapun Anda menyaksikan ini, Tuhan ada di situ. Ya? Kita mulai dengan kesaksian seperti biasanya. Live chat juga sudah buka. Ini kan YouTube live. Anda bisa sampaikan permohonan doa. Mulai sekarang bisa komunikasi dengan kami. Tim sudah ready. Saya bacakan dulu kesaksian. Ini dari kesaksian saat teduh yang lalu, yang ini namanya Indah. Bulan Juli salah satu saat teduh, Pastor Philip bernubuat bulan Agustus adalah bulan titik balik. Akan ada deal-deal yang dari Tuhan. Akan ada jabat tangan sebagai tanda kesepakatan. Saat itu saya menerima dengan bingung, bagaimana caranya ya Tuhan, dalam waktu dekat ada rumah kami yang bisa deal. Usaha suami saya di dunia properti pengembang, dan saya adalah agen properti. Akhir Juli kira-kira tanggal 28, ada deal harga dan kami diberi DP salah satu rumah kami. Dan tepat bulan Agustus tanggal 6, kami ada jabat tangan di notaris, transaksi jual-beli, seperti yang dinubuatkan Pastor Philip. Kemudian Pastor Philip doa minta perpanjangan waktu sampai bulan September.
Dan benar-benar luar biasa Tuhan itu. Di akhir September kami deal harga lagi satu rumah yang lebih kecil. Dan tanggal 12 Oktober kemarin kami jabat tangan sekali lagi di notaris untuk pelunasan rumah. Padahal rumah ini sudah 3 tahun gak bisa dijual. 3 tahun belum bisa terjual, tapi justru di saat pandemi malah bisa terjual dan cash lagi pembelinya. Dahsyat. Sungguh bersyukur buat apa yang Tuhan berikan kepada kami. Puji Tuhan. Saya senang sekali mendengarkan orang yang bersyukur ya. Tuhan itu baik. Yang ini kesaksian dari tim live chat, tim doanya. Jadi yang melayani gak dilupakan ternyata. Give, it will come back to you. Ini agak panjang, kesaksian luar biasa. Kira-kira hampir 1 bulan saya sering gatal-gatal. Di seluruh badan rasanya gak enak. Seperti panas, perih, sampai mau garuk-garuk saja. Puncaknya hari Senin, 12 Oktober, tiba-tiba dilekukan tangan seperti pecah-pecah kering. Lalu mulai mengelupas perih, warna merah dan keluar darah dikit-dikit. Lalu di pergelangan tangan kiri dan semua lengan saya seperti ada kulit mengkerut dan berubah warna jadi coklat seperti kulit kering. Lalu tanggal 14 Oktober saya tugas live chat. Jadi gak dengerin Ko Philip saat teduh. Tapi saat itu suami saya mengikuti saat teduh bersama Ko Philip. Malam harinya saya sudah tidur. Sama suami saya saat teduhnya diputar ulang lagi. Saat di akhir Ko Philip bilang, ada seseorang perempuan yang Anda punya alergi tertentu. Itu ditimbulkan oleh lemak dalam tubuh Anda. Karena badan Anda gemuk, lifestyle Anda tidak sehat. Lemak itu membuat badan Anda gatal sampai dilekukan-lekukan tangan merah-merah seperti darah keluar. Dan Ko Philip bilang kalau Anda dijamah Roh Kudus saat ini dan Anda disembuhkan. Dalam sebulan berat badan Anda akan turun sampai 5 kilo. Lalu malam itu Sandy Imani namanya nih dan doakan bahwa itu saya dan saya pasti disembuhkan. Waktu pagi hari bangun tidur sama Sandy saya diputarin saat teduhnya Ko Philip dan waktu Ko Philip bernubuat buat orang yang sakit gatal-gatal kita langsung toleh-tolehan. Sandy cuma bilang, "Kamu enggak doa sama Tuhan masalah gatalmu itu, tapi Tuhan tahu detail loh. Detail sekali segala yang kamu perlukan." Saya memang enggak doa sama Tuhan masalah gatal yang saya alami karena saya kira kulitnya kering saja karena jarang sekali punya waktu perawatan tubuh seperti dulu. Hashtag efek sibuk kerja. Terus juga jarang makan sayur. Saya baru sadar ternyata hal sekecil itu pun bahkan tidak saya pikirkan bisa jadi masalah kalau Tuhan tidak campur tangan. Tapi puji Tuhan, Yesus tahu apa yang saya butuhkan. Puji Tuhan sekarang sudah gak gatal lagi. Tangan yang bagian lekukan-lekukan sudah kering tidak merah-merah sampai seperti darah keluar. Lalu di lengan juga merah-merahnya sudah kering. Di pergelangan tangan juga perlahan kulit mengkerutnya memudar. Yang pasti sudah gak perih lagi. Lalu yang lebih wow, berat badan saya setiap hari sedikit-sedikit turun. Belum drastis, tapi sekarang sudah 70-71 kiloan. Dari yang sebelumnya 76,4 kilo. Melalui kejadian ini saya belajar bahwa ketika kita belajar hidup sungguh dengan Tuhan, kita gak usah khawatir tentang apapun. Karena Tuhan sendiri yang turun tangan, yang cover kita hingga detil-detil hidup kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, bahkan sampai apa yang tidak kita pikirkan, yang tidak dilihat mata, tapi kita perlukan, Dia yang menyediakannya bagi kita. Vina dan Joel. Haleluya. Haleluya, saya terharu. Tuhan itu kerjanya dahsyat, nyata sekali. Hari ini, giliranmu. Ayo jangan bawa hati untuk menghadap Tuhan Yesus. Dan Insta Live juga sudah bergabung. Mari kita semua satukan hati, satukan iman, bawa pengharapan kita yang pupus kepada Tuhan. Mari kita menyembah. Apa yang paling nikmat saat kita bersaat teduh? Yaitu kalau kita berdoa dan membaca firman bersama-sama dengan keluarga. Saya berharap Anda satu keluarga juga sama-sama sudah siap menerima firman Tuhan hari ini. Saya bacakan dulu kesaksian untuk menguatkan Anda sekalian. Sehingga berkat Tuhan akan mengalir dengan limpah, bahkan di dalam rumah tangga setiap keluarga saat teduh tercinta. Saya bacakan ya, Herlianti memberi kesaksian begini. Sejak saat saya mulai ikut saat teduh bersama, saya merasakan mujizat Tuhan. Ketika pastor doakan orang yang asma dan infeksi saluran kantung kemih, saya imani. Dan tanpa sadar saya sering kambuh infeksi saluran kantung kemih, ternyata setelah didoakan pastor, tidak pernah kambuh lagi. Saya percaya Tuhan Yesus sudah sembuhkan saya. Anak saya dulu
kalau dia batuk dan tidak cepat diberi obat, biasanya bisa sampai sesak nafas. Dokter pernah bilang itu asma. Namun sekarang asma itu sudah tidak kambuh lagi. Walaupun anak saya kena batuk, puji Tuhan Yesus, ia sudah sembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Pastor Philip. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Haleluya. Asma, batuk, sakit apapun, yang ringan maupun berat, dalam Kristus selalu ada harapan ya. Ibu Linda, saya didiagnosa positif COVID-19 di awal Juni 2021. Awalnya, saya tidak merasa gejala apa-apa. Ketika saya konsultasi dengan dokter penyakit dalam, tidak ditemukan tanda-tanda penyakit COVID-19 itu. Dan saturasi saya pun baik-baik saja. Namun rasa takut dan sakit serupa mah itu selalu muncul saat subuh. Sakit sekali rasanya, sampai-sampai saya kesulitan untuk bernafas. Suami saya yang berbeda kepercayaan mulai mendoakan saya dan meminta saya mempercayai keyakinannya. Namun saya menolaknya dan tetap teguh percaya bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya juru selamat. Suatu hari ketika saya menyaksikan saat teduh bersama, Pastor Philip Mantova bernubuat tentang seorang ibu yang minum obat penenang dan obat mah, ibu itu akan sembuh total. Saya dikuatkan dan beriman bahwa hal itu adalah nubuatan untuk saya. Semenjak hari itu, rasa sakit dan kekhawatiran berlebihan itu perlahan-lahan hilang. Dan saya sudah jarang minum obat lagi. Jiwa saya makin dikuatkan, terutama melalui persekutuan dalam CG. CG di sini cell group ya. Banyak orang memiliki masalah jauh lebih pelik dari saya, tapi kami semua dapat tetap saling menguatkan. Saya percaya hanya Tuhanlah andalan saya. Haleluya. Bukan hanya disembuhkan, tapi juga memperoleh komunitas rohani yang saling menunjang. Puji Tuhan ya, saya berdoa juga keluarga saat teduh tidak ada satupun yang yatim piatu rohani. Semua akan menemukannya. Saya percaya Tuhan memberi kita rumah, bukan hanya di sorga, tapi juga di bumi ini. Yaitu saudara seiman yang peduli. Elita Siregar. Shalom, saya seorang ibu rumah tangga yang selama 10 tahun dipercayakan Tuhan merawat seorang anak cerebral palsi. Selama 10 tahun itu pula saya terus melanjutkan kuliah. Bukan untuk berkarier, melainkan untuk meneliti anak saya. Pada 7 Juli 2021, anak saya meninggal. Saya hampir depresi. Saya merasa semua yang saya lakukan dan harapkan sia-sia dan ingin mati menyusul anak saya. Dalam kedukaan yang dalam, tanpa sengaja tayangan ulang siaran saat teduh bersama tentang bebas dari depresi muncul di YouTube. Saya skip, tapi muncul lagi dan lagi. Tanpa minat, saya klik dan menonton tayangan itu. Di luar dugaan, firman yang disampaikan saat itu mengubah sikap hati saya. Saya kembali bangkit, karena Tuhan belum selesai dengan saya. Kemudian saya ikut ujian CPNS pada tanggal 25 Desember 2021, dan dinyatakan lulus sebagai dosen di salah satu universitas negeri di Depok, Jawa Barat. Saat ini saya yang dahulu hanya seorang ibu rumah tangga telah mulai mengajar di tempat yang baru. Dan hingga saat ini saya adalah jemaat saat teduh bersama Pastor Philip. Haleluya. Puji Tuhan ya, saya hatinya berbunga-bunga kalau mendengarkan kesaksian seperti ini. Ingin segera mencium kaki Yesus dan berkata terima kasih semua adalah karena perbuatanmu. Kalau orang lain ditolong, keluarga kita juga. Mari kita masuk ke hadirat Allah. Come on guys, let's worship Jesus together. Sama-sama.
Haleluya. 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 Allah sumber janji tidak akan pernah menyia-nyiakan hidup kita. Tak pernah dikecewakan mereka yang sungguh-sungguh mencari wajahnya. Carilah wajahnya, kau akan temukan wajahnya dan tangannya. Sebab tongkat dan gadanya nyata, dia tidak pernah sembunyi dari kita. Oh ya Allah, damai sejahtera, sucikan kuduskan hidup kami. Sebab besok Tuhan akan, dan Tuhan pasti, melakukan perkara yang besar di hidup kami. Sampaikan sabdamu, urapi hambamu, sembunyikan di balik salibmu selalu. Papa, I love you. Yesus, we love you. Terima kasih Roh Kudus, kau ada di sini. Kau ada di sini bersama keluarga saat teduh. Dalam nama Yesus. Glory to God. Amen. Puji Tuhan. Senang sekali udah kembali dari Kupang. Sekarang kita bisa live lagi saat teduh. Di akhir pekan sekarang ini live-nya. Nanti kalau Anda rerun, selalu live dengan Tuhan. Tuhan kita itu alive, yaitu nyata dan hidup. Dan waktu di Kupang kemarin di Nusa Tenggara Timur, senang bisa berjumpa dengan keluarga saat itu, sekalipun gak bisa ketemu semua. Saya doakan kita semua nanti cepat lambat akan bisa ketemu one way or another, here or somewhere else, di sini atau di mana. Pasti ya, dalam Tuhan ada koneksi ilahi. Anda kalau belum subscribe ke channel ini, segera lakukan. Saya ingin sekali Anda betul-betul bersama dengan kami bertumbuh dalam rema-rema, tidak pernah ketinggalan. Notifikasi ditekan tombolnya supaya Anda tidak kelewatan. Hari ini saya dalam roh mengandung sebuah janji untuk Anda, untuk keluarga saat teduh tercinta. Karena itu saya kasih judulnya, Sebab Besok Tuhan Akan. Memang kedengarannya janggal, tidak diteruskan. Nah nanti itu isi sendiri, sebab besok Tuhan akan apa dalam hidup Anda. Yosua pasal 3 ayat 1-5. Kita hari ini diingatkan, jangan pernah kita tinggal di masa lalu ya. Rugi-rugi, rugi betul. Hidup itu harus selalu demi masa depan. Hidupi sekarang, jangan melongo melulu ke depan, tapi miliki visi untuk hari esok. Bahwa sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang dari Kristus, karena hidup kita dibungkus. Dunia boleh gonjang-ganjing, tapi anak-anak Tuhan berjalan dalam rencana Bapanya. Sebab besok Tuhan akan, saya yakin besok Tuhan pasti. Saya selalu tiap hari, tiap pagi bangun tidur di sisi ranjang pengharapan. Bukan bicara tentang sisi kiri atau kanan, sisi iman. Pokoknya kalau saya bangun tidur itu, menginjakkan kaki itu, iman saya sudah penuh di tabungnya. Ya saya punya kebiasaan bahasa roh atau bahasa lidah 40 menit waktu bangun tidur, belum bangkit. Iman saya dulu yang mengalami kebangkitan waktu kaki saya menempel ke lantai. Ya sebelum berdiri imanku sudah penuh di dalam tabungnya. Saya ingin sekali untuk kita hidup dengan attitude, sikap hati seperti itu. Jangan terus melulu hidup dalam penyesalan, hidup dalam kebanggaan. Tapi semua itu di belakang, buat apa ya kan? Hidup itu demi masa depan. Ada sebuah cerita bagaimana bangsa Israel segera akan menyeberangi sungai Yordan yang mereka tunggu-tunggu 40 tahun akhirnya kejadian. Kita baca Yosua pasal 3 ayat 1-5. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ayat 5 kita baca bersama yuk. 2-3, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Katakan amin dahulu. Amin. Ayat 1,
Yosua bangun pagi-pagi, baru setelah itu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Yosua itu bangun pagi-pagi, itu yang saya sebut roh antisipasi. Ini bukan bicara tentang bangun jam berapa, kalau Anda sekolah ya jangan telat kalau kerja. Tapi kalau Anda di rumah ya juga jangan kesiangan. Ya. Tidur juga usahakan tidak terlalu malam, karena lebih sehat kalau kita tidak begadang. Tapi Yosua bangun pagi-pagi karena bagi dia, setiap pagi itu mengandung harapan baru. Misalnya kalau Anda lagi stres, kalau kita lagi gak looking forward to anything, kita tidak memandang ke depan. Rasanya itu, kalau bisa lari, aku lari ke tempat yang jauh, ke ujung bumi. Biasanya kayak gitu, kita malas bangun dari ranjang kita. Maunya berlama-lama di situ, maunya menghilang. Tapi jikalau hari itu adalah hari promosimu gimana? Kalau hari itu Anda akan menikah. Wah, ya kan? Menikah dengan kekasih Anda. Hari itu hari pernikahan Anda, your wedding day. Atau hari itu Anda akan dapat suatu berkat. Jikalau hari itu ada barang yang Anda nanti-nantikan itu kirimannya akan tiba. Nanti Anda setiap pagi bangun tidur langsung lihat di depan pintu. Sudah datang nggak paketnya? Wah, begitu. Itu yang disebut antisipasi. Yosua bangun pagi-pagi. Kalau orang menunggu sesuatu, susah tidur rasanya malamnya. Kepinginnya cepat pagi. Menyongsong itu, apa yang dijanjikan, apa yang akan datang. Besok ini, Tuhan akan memberikan ini kepadaku. Besok, barang ini akan tiba. Oh, haleluya. Besok janji Tuhan digenapi. Kayaknya tidur gak bisa terlalu lama-lama. Kepingin langsung bangun. Kepingin lari. Kepingin segera menuju ke tujuan. Itulah yang disebut roh antisipasi. Biarkan kita tiap pagi itu kayak begitu. Bukan berarti hidup itu mulus, tidak ada masalah. Tapi jangan hitung masalahnya. Hitung janji Allah. Janji Allah itu ada ribuan di dalam Alkitab. Pasti 1-2 hari ini mengena. Pasti 3-4 besok hari disediakan. Kenapa kita tidak berpikiran demikian? Bukan pikiran positif nih, ini pikiran iman. Kenakanlah iman. Ketopong keselamatan. Bahkan iman itu bukan hanya perisai, namun pedang. Bayangkan, tiap pagi itu kayak seperti gak sabar. Padahal setiap pagi kita selalu menyapa Tuhan dulu, tidak terburu-buru. Tetapi roh kita itu udah nyampe ke situ. This morning something will happen to me. Something good. God is good. Allah baik. God is good all the time. All the time God is good. Roh antisipasi. Saya berdoa keluarga saat teduh punya roh ini. Ini roh kudus. Sebab roh depresi itu bukan roh suci. Tapi roh antisipasi. Yes, Yosua bangun pagi-pagi. Lalu ia segera bawa semua orang Israel berangkat dari Sitim sampai mereka ke sungai Yordan. Karena hari itu mereka hendak menyeberang. Ini sudah ditunggu-tunggu 40 tahun loh. Ya, pendahulunya yaitu Musa gak bisa masuk. Disayangkan. Tapi Yosua kan ikut dari zaman di Mesir waktu Musa memimpin bangsa Israel membelah Laut Merah. Kan sudah ada Yosua ya kan? Yosua ini bukan generasi baru. Yosua ini generasi lama. Dia udah tunggu 40 tahun. Akhirnya hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita bersuka cita di dalamnya. This is the day that the Lord has made. Inilah hari yang Tuhan janjikan. The day has come. Bayangkan. Perasaannya Yosua itu 40 hari menanti. Sorry, 40 tahun menanti. Dan hari inilah penggenapan janji. Wow! Itulah roh iman yang harus kita miliki. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Namun demikian, mereka bermalam dulu satu malam. Tidak semuanya itu serba instan. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Ternyata di ayat 2 masih ada jeda. Masih ada yang namanya waktu transisi. Masih ada satu lokasi lagi. Mereka waktu itu bermalam 3 hari di sana menjalani seluruh perkemahan. Mereka dari Sitim sudah sampai ke ujung sungai Yordan sebelum menyeberang. Jadi mereka ada lagi ekstra 3 hari di situ. Kalaupun kita harus menunggu, apa yang kita nantikan belum tiba today hari ini, waktu pagi hari kita bangun tadi. Lalu kita tunggu-tunggu sampai siang,
kok belum sembuh? Kok belum terjadi terobosan? Gak usah keberatan kalau tunggu 3 hari lagi. Sebab orang yang menanti di dalam hadirat Allah tidak akan merasa kelamaan. Karena waktu kita menunggu dan menanti-nantikan Tuhan, Tuhan kasih kita iman untuk sampai ke tujuan. Gak ada orang yang duduk di bawah kaki Kristus itu, Kristus itu rasa kelamaan itu gak ada. Apa susahnya tunggu 3 hari lagi, toh sudah menanti 40 tahun. Ekstra 3 hari, it's okay lah ya. Sebab hari ini, Tuhan berjanji, besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib. Aku tangkap itu dengan iman. Aku klaim dengan segenap imanku. Pertanyaan saya sekarang, janji apa dari Tuhan yang Anda nantikan? Anda masih antisipasi gak tiap hari? Seolah-olah hari ini akan kejadian. Hari ini akan keluaran. Kayak kitab-kitab di Alkitab saja. Apakah Anda masih menunggu janji itu? Ah, Pastor Philip, percuma lah, saya sudah tunggu sekian lama. Toh gak pernah saya lihat wujudnya. Doa saya tidak kunjung dijawab. Jangan menyerah. Terlalu dini untuk melemparkan handuk putih. Bendera putih jangan dipasang. Jangan menyerah. Justru ketika Anda menyerah itu, siapa tahu Anda sudah sedekat itu pada pengenapan. Misalkan jikalau bangsa Israel dengan Yosua itu di 3 hari itu mereka lelah. Lalu mereka kecewa dan berkata, ah mana-mana katanya mau membelah sungai Yordan seperti Musa dulu membelah Laut Merah. Mana-mana di sungai Yordan itu tetap airnya penuh, tetap airnya pasang. Mereka harus nunggu 3 hari mengatur pasukan, menjalani seluruh perkemahan. Bosan. Coba bayangkan, jikalau di 3 hari itu Yosua kecewa, berbalik arah. Bangsa Israel putus asa, hilang pengharapan, kembali lagi. Balik kucing namanya. Gak jadi nyebrang. Malah kembali ke Mesir. Kembali ke kehidupan lama. Kembali ke dosa. Putar balik atau putar haluan. Betapa konyolnya. Semua kita yang tahu akhir cerita bagaimana bangsa Israel merebut tanah Kanaan di bawah kepemimpinan Yosua. Kalau di 3 hari ini mereka berhenti, gak ada ayat selanjutnya. Yosua berhenti sampai pasal 3 ayat 2. Kita semua yang tahu isi ceritanya, kita akan berkata, aduh bodoh sekali. Ya. Karena kita melihat dari luar, kita tahu hasil akhirnya. Sedangkan kita yang menjalani kehidupan kita gak melihat hasil akhirnya. Tapi Tuhan yang melihat dari luar, lebih tepatnya Tuhan di dalam kita, namun Tuhan melihat dari atas itu tahu hasil akhirnya. Bukankah malaikat kan berkata yang sama, wah kamu menyerah hari ini. Padahal besok Tuhan akan loh. Betapa bodohnya, kita bisa dibodoh-bodohin malaikat. Iya kan, kalau 3 hari itu mereka akhirnya drop out. Mereka sudah, cukup sampai di sini saja. Wah, gigi jari, udah nunggu 40 tahun, kecewa hanya di dalam 3 hari. Apa susahnya menunggu sedikit lagi? Coba katakan pada dirimu sendiri, janji apa sih yang ada nanti? Apa susahnya nunggu 1-2 hari lagi? Apa susahnya tunggu 1-2 minggu, 1-2 bulan? Apa susahnya bahkan tunggu 1-2 tahun? Toh Anda sudah seumur hidup ikut Tuhan. Sekian lama, nantikanlah. Allah kita tidak pernah mengecewakan. Di ayat yang 3, Yosua memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Mari kita garis bawahi kata, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan. Berarti iman itu juga penglihatan dong. Iya juga sih somehow, sekalipun iman itu pendengaran utamanya. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus, Roma 10 ayat 17. Maksudnya iman bukan penglihatan itu, seringkali yang kita imani belum kelihatan. Kita harus percaya dulu karena sudah tertulis atau sudah diucapkan oleh firman. Apalagi kalau sudah melompat di hati kita dari firman yang tertulis di Alkitab, meloncat menjadi rema. Maka percayalah, sesuatu pasti akan terjadi kalau Roh Kudus mengucapkannya. Seperti waktu penciptaan dunia, maka jadilah terang, terang akan jadi. Sebab Tuhan tidak pernah berdusta, Tuhan tidak pernah menipu anak-anaknya. Tuhan Yesus tidak pernah ada pertukaran bayangan. Tuhan tidak pernah pelin-pelan. Tuhan tidak kembali berbalik arah dari firman-Nya sendiri.
Tidak ada satupun firman yang keluar dari mulut Tuhan akan kembali sia-sia. Tetapi, sekalipun yang kita imani belum kita lihat, makanya iman itu timbul dari pendengaran. Tapi ada loh yang namanya mata rohani. Mata rohani itu adalah sikap hati. Mata rohani itu adalah apa yang Anda fokuskan. Misalkan kalau Anda lagi foto pakai HP-nya, kan bisa di zoom. Bahkan ada teknologi kamera, ada yang bisa di blur belakangnya supaya fokus hanya ke satu target itu. Mata iman kita harus fokus. Nah, Anda dan saya melihat pada problema atau pada kesempatan yang Allah berikan. Kita menghitung kesusahan kita atau kita menghitung berkatnya setiap hari. Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu, berarti sebuah perintah Yosua berikan kepada bangsa Israel. Matamu janganlah ke kiri kanan. Jangan suka shopping sekeliling. Matanya itu harus fokus ke tabut perjanjian Tuhan. Matamu tertuju pada janji Tuhan. Itu maksudnya. Itu mata iman. Jikalau iman itu penglihatan, maka itu satu-satunya definisi. Bagaimana iman itu bisa melihat? Iman melihat janji. Kamu harus melihat tabut perjanjian Tuhan. Bahasa sederhananya, matamu harus melihat janji Kristus. Mataku tertuju padamu Tuhan. Tertuju pada janjimu, bukan pada keadaanku. Bukan pada apa yang kelihatan, tapi apa yang tidak kelihatan, di mana Allah bekerja dan ku tangkap dengan iman percaya. Tuhan bekerja di balik tabir dan layar. Sesuatu sedang terjadi sekalipun aku belum melihatnya. Sesuatu akan terjadi sebab besok Tuhan akan. Itu mata iman. Jadi iman bukan hanya di telinga, iman juga harus di mata. Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu, lihat janji yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari temanmu yang mengikutinya. Puji Tuhan, Tuhan masih menyediakan Lewi-Lewinya hari ini. Seperti kami hari ini, kami mengangkat tabut perjanjian Tuhan, mengangkat janji Tuhan di depanmu. Mengangkat janji Tuhan bersama denganmu, yaitu janji Tuhan untuk hidupmu dan hidupku. Lewi-Lewi ini yang menjadi pelayan-pelayan, jadi minister-minister of Christ. Yang berbicara firman ke dalam kehidupan. Fokus. Fokus kepada apa yang saya beritakan dari Alkitab ini. Saya percaya bukan saya, tapi Roh Kudus yang akan mengenapinya. Oh, haleluya. Hanya, ayat 4, antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Jadi waktu mereka berjalan menyeberangi sungai Yordan, nanti dikasih instruksi, kamu harus lihat tabut perjanjian, lihat janji Tuhan, dan fokus ke iman, imam yang mengangkat tabut perjanjian itu. Kamu akan dimentori, kamu akan diajari. Nah nanti kalau kamu jalan, jangan terlalu mendekati, kasih jarak antara dirimu dengan tabut itu kira-kira 2000 hasta panjangnya. Inilah ruang untuk merenungkan firman-Nya. Seperti yang saya bagikan sekarang ini, Imam Lewi membagikan kepada jemaatnya tabut perjanjian Allah dan mencerna. Tapi tugas Anda adalah mencerna firman yang ditaburkan dan janji yang diutarakan. Dan Anda mesti mencerna, memamabiak ceritanya. Ada kira-kira 2000 hasta. Anda lihat janji itu, kadang-kadang ada orang mengerti, ada yang kurang mengerti. Ada orang mendengarkan firman, perlu diulang lagi, rerun untuk kita bisa mencerna lebih baik. Makanya itu lebih baik dicatat. Direferensi lagi dan lagi. Kadang-kadang kalau saya baca Alkitab, saya juga sama. Saya nggak langsung ngerti semua yang Tuhan hendak katakan, meskipun saya paham konteksnya. Saya sudah tahu kebenarannya. Tapi aplikasinya itu loh, bisa jadi saya baca pagi hari, nanti siang, baru Tuhan berbicara dari ayat yang saya renungkan. 2000 hasta itu bicara beri dirimu ruang secara pribadi untuk ngalami Tuhan. Beri ruang untuk merenungkan. Sebab janji Tuhan itu akan diberikan secara progresif penggenapannya. Demikian pula pengertian dan pemahamannya. Tuhan kasih itu secara progresif. Ya. Itu maksud Allah. Ayat 5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu. Kuduskanlah dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu.
Ini kata-kata yang sangat membuat lega, sejuk di dada. Ini memberi semangat kepada orang yang sudah patah semangatnya. Berkatalah Yosua kepada bangsa ini. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu. Berkatalah kami kepada Anda hari ini, keluarga Saat Teduh. Kuduskan dirimu. Sebab ada alasannya menguduskan diri. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu, untuk kamu. Betapa indahnya. Perbuatan ajaib yang kita butuhkan beda-beda. Is it okay to expect for a miracle? Boleh gak kita itu ekspektasi, mengharapkan sebuah mujizat terjadi? Boleh. Karena Tuhan lebih senang kita berharap sama Dia daripada sama tetangga. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Kuduskan dirimu sebab besok Tuhan akan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, nurutlah sama Yesus. Ya kan? Termasuk di dalamnya, beri kami rezeki kami hari ini. Ampuni kesalahan kami. Jangan tuntun dalam pencobaan, bebaskan dari yang jahat. Engkau yang empunya segalanya. See? Look at that. Tuhan suruh kita doa pada Tuhan, pada Bapa, bukan pada tetangga. Malahan kalau kita tidak punya ekspektasi, kita tidak masuk hadirat Allah dengan iman. Buktinya di kitab Injil, semua orang yang ekspektasi sama Tuhan, kalau yang salah akan dibenarkan Tuhan langsung on the spot, di tempat. Tapi Tuhan gak pernah tolak mereka loh. Bahkan orang yang datang dengan ekspektasi tertentu, Tuhan, Bartolomeus teriak-teriak, si buta itu, si pengemis di jalan, Tuhan berkata, kamu mau apa? Kamu mau aku lakukan apa? So I can see, supaya saya bisa melihat. Pergilah, kau sudah melihat. Luar biasa. Wanita pendarahan 12 tahun yang pegang puncak jubah. Meskipun dia masih pikirannya semi-semi keramat, itu jubahnya ada saktinya atau apa. Yesus koreksi dia, ajari dia. Keluarkan dia dari kerumunan orang supaya dia ngaku apa yang dia lakukan. Lalu Tuhan beritahu sama dia, imanmu bukan jubahku ini. Imanmu pada janji Bapa. Imanmu pada siapa aku, kata Kristus. Akulah Yehovah Rafa, akulah Mesias. Lihat ya, tapi orang gak ekspektasi, ya gak ngalami apa-apa. Petrus punya ekspektasi ketika ada di perahu itu. Ketakutan semua bilang hantu. Tapi hanya satu yang berani untuk spekulasi. Mungkin ini bukan hantu tapi Tuhan. Dia berkata, kalau itu memang engkau Tuhan suruh aku jalan. Coba ada 12 rasul. Waktu itu Yudas masih waras. Kenapa kok hanya Petrus yang jalan di atas air? Sebab yang lainnya 11 tidak punya ekspektasi apa-apa. Gak salah kok. Belajar dari bayi. Bayi minta susu langsung buka mulutnya. Kita orang Kristen sekarang anak Tuhan maksudnya. Kalau ada minta apa, kita tertuduh dulu, guilty-guilty. Apalagi orang kata apa, selalu orang itu akan punya opini, percayalah. Kita diem aja, bisa dikatai. Bicara, dikatai. Berbuat sesuatu, dikatai. Ya. Nggak berbuat apa-apa, merem pun orang masih bisa komentar. Mati pun, manusia masih punya opini. Udah jangan dengarkan. Kita sekarang loh, mau ekspektasi sama Tuhan aja berteologi ria dulu. Padahal kalau hati kita tulus seperti anak kecil, kita gak manipulasi kok. Saya gak kejar berkat. Saya tahu, saya cinta Tuhan kok. Sudah jangan coba kita menguliahi atau kita menghakimi orang lain, ya kan. Cinta Tuhan. Cuma ada apa-apa, saya berharap sama Tuhan, gak berharap sama siapa. Lebih baik berharap sama Tuhan daripada berharap sama manusia, bukan? Sebab besok Tuhan akan. Haleluya, so happy dengan kata-kata ini. Tomorrow God will. Mingtian wei kan hao. Seperti lagu Chinese itu, tomorrow will be better. Sebab Tuhanku akan ditambahkan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Isn't he wonderful? Isn't God wonderful? Kuduskan dirimu. Arti kudus itu berarti set apart. Maksudnya dipisahkan. Ya, dikhususkan. Misalnya kalau mobil ini mau dipakai sama papa. Udah jangan dipakai mobil itu sama siapa? Sama mama, sama anak-anak. Jangan, udah mobil itu hari ini papa ada tamu. Ya, pakai. Berarti mobil itu dipisahkan, dikhususkan hari ini untuk dipakai oleh papa. Besok hidup kita mau dipakai Tuhan. Malam ini tidur kita harus tersenyum. Kuduskan dirimu. Jangan ada kotor di sini. Pikiran najis. Sekalipun itu datang menerpa, Anda bisa tengking dalam nama Yesus untuk pergi. Dan kalau gak bisa, minta orang lain doakan bersama dengan Anda. Ngaku dikit gak apa-apa. Asal pada orang yang tepat, malah bisa saling menjaga.
jaga kemurnian, karena besok Tuhan akan. Besok Tuhan akan memakai kita. Haleluya. Kenapa besok mobil ini dikhususkan untuk Papa? Ini akan jadi kendaraan Roh Kudus bagi jiwa-jiwa, bahkan bagi bangsa-bangsa. Anda harus bisa bercermin dan berkata, ini bukan sok-sokan ya, tapi harus punya iman seperti Yusuf. Iman itu disimpan aja, gak usah dicerita-ceritakan, nanti Tuhan yang buktikan. Jangan ceritalah nantilah, gandum itu akan tunduklah, bintang-bintang bulan dan bintang matahari semua akan tunduklah, tambah nanti dijual sama saudaranya kepada saudagar, dilempar ke sumur. Tapi gak apa-apa untuk kita beriman, Yusuf itu gak salah. Dia percaya suatu hari hidupnya akan dipakai Tuhan dengan cara yang hebat, dengan cara yang heran. Tuhan akan angkat dia tinggi-tinggi. Sehingga ketika Anda bercermin hari ini, it's okay untuk Anda berkata, God will use me mightily tomorrow. Allah akan memakai saya secara luar biasa. Tuhan akan memakai keturunanku secara luar biasa. Tuhan akan memakai bisnisku secara luar biasa. Tuhan akan memakai pelayanan saya secara luar biasa. Karir saya, pernikahan saya, Tuhan akan memakai keluarga saya. Kuduskan dirimu, kendaraan ini mau dipakai Papa. Besok mobil ini Papa punya tamu. Tamu itu namanya Yesus Kristus. Bapak mau, Bapak di sorga mau kendaraan itu, mobil itu dikhususkan untuk Yesus Kristus. Putranya, dimuliakanlah Tuhan. Diberkatilah yang datang di dalam nama Tuhan. Sebab besok Tuhan akan. Saya kasih 3 poin untuk bisa merangkumkan. Dengan ini Anda bisa punya catatan dan 2000 hastamu bisa kau jalankan. Ya, Anda bisa renungkan. Saya bersyukur ini ada ratusan catatan poin-poin dari saat teduh bersama selama 2 tahun setengah hari ini live-nya. Saya harap semua itu jangan disia-siakan ya, itu semua hasil doa kami. Itu semua keluar dari persekutuan lutut saya bersama dengan Tuhan Yesus. Jangan kau buang ya. Itu saya percaya mengandung kuasa bukan karena dari kami ya, tapi dari sumbernya. Kami hanyalah kendaraan. Nomor 1, sebab besok Tuhan akan. Lupakan semua yang negatif di belakang kita. Ayo, roh antisipasi itu berarti juga move on. Jangan ada yang namanya kecewaan, kepahitan, ketakutan, itu buang semua. Karena itu bukan hanya menghalangimu, itu membunuh potensi ilahi di dalammu. Satu lagi, jangan hidup dalam penyesalan ya. Sudahlah, yang dulu ya sudah. Nasi udah jadi bubur, udah bersyukur. Kalau sekarang di depan saya nasi udah jadi bubur, saya salah masak nasi. Terlalu lembut, terlalu banyak airnya, ya sudah. Kalau memang di dunia sudah gak ada makanan, itu satu-satunya makanan. Saya pasti akan menundukkan kepala. Say grace dan mengucapkan terima kasih berkat Tuhan untuk makanan. Tak makan sama saya. Daripada kelaparan. Udah jangan tinggi hidup dalam penyesalan. Juga jangan hidup dalam kemuliaan. Kalau kita hidup dalam kemuliaan masa lalu. Wah aku dulu gini, aku dulu gitu. Mujizat sebagus apa kalau sudah di belakang kita. Itu pernah terjadi. Jadi kesaksian. Udah jangan dipegangi. Itu kemuliaan itu Tuhan. Positif sih. Berkat yang ada di belakang kita itu. Semua mujizat, semua jawaban doa. Itu positif. Tapi kalau itu menjadi berhala kita, itu jadi negatif. Sehingga orang tidak bisa lagi ekspektasi untuk sesuatu yang baru. Semua harus sesuai dengan patron dulu. Disinilah yang namanya terang dan garam berubah menjadi tiang garam. Istri Lot, ingat? Tiang garam itu gak bisa mengasinkan makanan. Dia jadi percuma atau sia-sia. Janganlah mujizat berkat itu yang begitu bagus Tuhan berikan dalam hidupmu, malah menjadi membuatmu jadi kaku. Pokoknya harus begitu. Sebab Tuhan tidak pernah bekerja 2 kali dengan cara yang sama. Ya. Pemahaman Anda juga harus maju. Lupakan semua yang negatif di belakang kita. Itu termasuk semua glory. Wah, gak bisa. Pokoknya begini. Pokoknya begitu. Wah, orang seperti itu sudah gak bisa dengar lagi suara Tuhan. Pernah dia dengar suara Tuhan mengalami terobosan. Tapi setelah itu, dia tentukan bahwa Tuhan hanya bisa bersuara demikian. Memang harus selalu lihat firman ya. Jangan salah, Alkitab ini adalah otoritas orang percaya. Tetapi pengalaman kita itu gak usah harus begitu sesuai dengan harapan manusia. Pokoknya dulu begitu, tetap begitu. Tuhan bisa dengan cara baru mengizinkan Anda mengalami dia. Ya, asal itu semua baik dan benar di dalam koridor firman Tuhan. Oh, Allah kita itu hidup dan nyata. Lupakan semua yang negatif di belakang kita, apalagi yang negatif beneran. Udah gak usah lagi di lab test itu. Itu negatif sungguhan. Kekecewaan lah, ketakutan, kepahitan, trauma. Ada orang yang trauma melulu. Satu orang lukai dia, dia trauma sama seluruh umat manusia. Kan sayang. Tapi anehnya kalau orang begitu dapat perbuatan baik dari sesamanya. Dia gak trauma itu, dia gak merasa seluruh dunia jadi baik. Tapi kalau yang jahat, langsung semua dunia.
di sekelilingnya itu adalah jahat. Jangan-jangan mungkin di dalam diri kita ada kejahatan itu, makanya kita mempan sedikit jahat, kita jadikan seluruh dunia ini jahat di mata kita. Jangan jadi orang gitu. Please jangan lihat lubang donat. Yang kedua, arahkan mata kita, mata iman kita pada janji Tuhan. Dan cara terbaik untuk mengarahkan mata kita pada janji Tuhan adalah setiap pagi bangun dengan roh antisipasi dan buka Alkitabmu. Karena janji Tuhan itu progresif seperti yang saya katakan tadi, harus ada ruang untuk merenungkan. Anda harus luangkan waktu, beri waktu. Kalau bisa beri waktu yang terbaik untuk Tuhan. Karena itu the beef of heaven, itu adalah steak-nya sorga. Makan, saat teduh juga seperti ini, janganlah konsentrasinya ini itu. Taruh dulu, mendingan kalau menurut saya, kalau Anda gak bisa fokus atau konsen, mendingan rerun. Karena bukan live-nya, tapi lebih kepada bagaimana kita itu bisa konsentrasi penuh. Bagaimana kita memperlakukan Him who is alive, Dia yang maha hidup itu. Mendingan tahan sebentar, nanti nonton. Nanti nonton malaman. Daripada kalau kita sekarang masih ini itu. Tapi kalau enggak, bayar harganya. Tolong ya, jangan diganggu saya. Fokus Rabu Sabtu. Supaya Anda belajar. Ini pun adalah stake-nya Tuhan. Tiga, jaga kekudusan. Aha, sebab Tuhan akan memakai kita. Ini buat orang muda maupun orang sudah menikah, bujangan, semua sama. Yang membuat kita selalu punya kuasa berkata no kepada dosa adalah karena kita punya angan-angan dan itu iman. Dan ini dari Tuhan, bahwa besok Tuhan akan memakai aku. Coba ya, kalau kita nanti mau pimpin pujian, mau berkhotbah bagi seorang pendeta, atau bagi orang tertentu pelayanan, wah, kalau kita tahu bahwa hidup kita segera akan berguna dan berdampak, biasanya kita jaga. Makanya banyak orang kalau berdoa begini sebelum pelayanan, oh kami urapi Tuhan, double porsi. Gak usah diurapi double porsi, jaga aja urapan yang satu itu setiap waktu. Itu akan bertambah-tambah. Sebab Tuhan akan memakai kita. Jangan pakai biasa-biasa. Jangan jual mahal sama Tuhan. Kalau minta sama Tuhan dipakai, sekalian yang luar biasa. Toh semua kemuliaan luar biasa itu adalah untuk Tuhan kita yang luar biasa. Katakan pada dirimu sendiri, Tuhan akan pakai saya. Coba bilang, Tuhan akan pakai saya secara luar biasa. Bilang tuh besok Tuhan, sebab besok Tuhan akan, bilang sebab besok Tuhan akan memakai aku secara luar biasa. Lagi, sebab besok Tuhan akan memakai saya secara luar biasa. Segala kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Oh haleluya. Oh Tuhan urapi kami semua dengan urapan iman, sebab besok Tuhan akan, aku yakin sepenuhnya, kami percaya pemakaian Tuhan. Oh Rama Yesus. Kuduskan kami, kuduskan kami, kuduskan kami, ya Roh Kudus, ya Roh Suci, kuduskan kami demi pemakaian Allah. Datanglah kerajaan Tuhan atas hidup kami. Oh Rama Kamaya, di bumi seperti di sorga. Pakai kami ya Bapa, jaga kekudusan. Oh haleluya, kami buang kekecewaan, keraguan, ketakutan, kami buang kepahitan, kami buang ya semua itu di dalam nama Yesus. Tuh Rama ya, shona nama tagama, tidak Rama tagama ya maralama ya shara nama Rama. Roh Kudus Bansan serukan satu nama, saya tidak tahu gimana menulisnya, tapi bunyinya Sherin, Sherin. Anda adalah anak yang tertolak berat. Pahit hatinya. Lehernya itu terasa begini setiap kali ingat kesalahan orang-orang yang ada di hidup Anda. Seperti naik turun, seperti ada gelombang, seperti ada sesuatu yang naik di lehernya turun lagi. Kepahitan itu bisa membual-bual demikian rupa. Sherin, Tuhan cinta kamu. Saya gak tahu apakah seserius apa orang-orang yang sampai disebut Tuhan namanya. Gak tentu sih, harus berat kasus seperti bunuh diri dan sebagainya. Tapi Tuhan itu daulat, bisa sebut siapa saja. Sesuatu yang tidak terpikirkan. Kalau Anda itu orangnya, ngaku ya, beritahu supaya kami juga tahu bahwa sudah ketemu orangnya. Barusan saya dengarkan, Sherin, I love you, I've accepted you, kata Yesus. Aku sudah menerimamu. Kenapa kamu tertolak lagi? Kenapa kamu lihat ke belakang? Lupakan semua yang negatif itu. Aku hendak memberkatimu. Terima kasih Tuhan. Retina mata
habis operasi rasanya ada kesalahan atau gimana, ada goresan dan luka, dan seperti Anda melihat ada garis gitu loh. Seperti kalau sekarang Anda lihat salah satu mata itu seperti ada garisnya gitu, terus dan itu terus ada di situ. Itu goresan itu. Pejamkan matamu dalam nama Yesus. Tuhan hapuskan itu. Dengan bilur Yesus yang bergaris-garis dengan cambukan, Tuhan buat mulus kembali penglihatan itu dan retinanya. Di dalam nama Yesus Kristus, I speak miracles in Jesus' name. I declare healings in Jesus' name. Aku ucapkan kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Receive. Terima. Terima Roh Kudus. Di mata itu. Dalam nama Yesus. Hai Bartolomeus. Ulurkan tangan sekarang ke depan semua. Kita doakan semua permohonan yang sudah sampai di tangan saya sekarang. Jalannya cepat sekali seperti ini. Kita berdoa dalam nama Yesus, Tuhan Yesus. Sekali lagi ya Tuhan Yesus, berkati umatmu. Dengan iman aku utarakan. Sebab Tuhan besok Tuhan akan. Sebab besok Tuhan akan. Saya minta ya nanti pada waktu Anda di komentar. Tuliskan, lanjutkan sendiri kalimat itu bisa. Sebab besok Tuhan akan. Lalu tuliskan apa yang Anda yakini besok akan terjadi dari janji Bapa Sorgawi. Tuliskan di situ. Dengan iman gak apa-apa, terjadi gak terjadi. Terjadi sekarang atau 3 hari lagi. Seperti bangsa Israel menunggu 3 hari ekstra. Bisa 3 minggu atau berapa bulan, gak peduli. Pokoknya tuliskan dulu pernyataan imanmu. Sesuai dengan firman harusnya ya. Sebab besok Tuhan akan sembuhkan mama saya. Sebab besok Tuhan akan bla 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 dan seterusnya. Dalam nama Yesus sama berdoa ya Tuhan Yesus. Setiap pernyataan iman itu kau dengarkan. Tembusi, tembusi, tembusi kepada meja Bapa di sorga. Tembusi di dalam nama Yesus. Kembali. Malaikat membawa turun dari tangga, anak tangga di Yakub di Bethel itu. Bawa langsung ketuk pintu ke rumah masing-masing keluarga saat teduh. Yang type atau yang ngetik itu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan yang Maha yang beri mimpi dan penglihatan, aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Aku mau hidup di dalam iman. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan, dan berjalan dalam kemenangan. Berkat-Mu tercurah atasku. Yang diberkati Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima doa berkat. Bapa dalam sorga, berkati keluarga saat teduh tercinta. Dengan nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus, kami menerima janjimu dan berkatmu. Haleluya. Amen. Welcome di saat teduh yang sudah dinanti-nantikan semua orang. Hari ini kita mau masuk hadirat Tuhan, minta Tuhan menguji hati kita. Sehingga hati kita senantiasa dibersihkannya. Sebelumnya saya bacakan kesaksian terlebih dahulu untuk menguatkan iman setiap orang yang berkumpul dengan sesuatu. Yang ini dari Jasmine di New York. Shalom Pastor Philip dan tim. Saya tinggal di New York hampir 10 tahun bersama keluarga. Di sini saya pelajar dan mengambil sekolah kedokteran. 2 tahun terakhir ini adalah masa yang sangat sulit untuk saya karena nilai ujian screening untuk masuk sekolah kurang baik. Dari aplikasi sekian banyak, dari apply sekian banyak sekolah, saya tidak dapat interview. Saya merasa lelah dan mau menyerah untuk menjadi dokter. Tapi Tuhan Yesus kita sangat baik dan selalu tepat waktu di dalam bekerja. Di salah satu saat teduh, Pastor Philip di awal tahun ini, saya dengar bahwa ada anak yang akan masuk sekolah kedokteran. Pastor Philip bilang untuk coba lagi dan jangan menyerah. Pastor juga bilang, selamat, Anda akan menjadi dokter. Di saat itu hati saya tergerak untuk berdoa dan meminta serta mengimani bahwa itu juga rencana Tuhan Yesus untuk saya. Singkat cerita, saya sudah diinterview dan diterima di sekolah kedokteran di Amerika 1 bulan yang lalu dengan beasiswa yang cukup besar. Lalu ada
lambang smile-nya. Tuhan Yesus sungguh sangat baik bisa menyampaikan isi hatinya lewat Pastor Philip. Terima kasih Pastor dan tim GMS. Semoga kesaksian ini bisa menguatkan para pelajar yang mau merintis karirnya. Tuhan Yesus selalu punya rencana yang baik dan Dia selalu tepat waktu. Amin. Seneng ya? Nah, nanti kalau sudah jadi dokter, gak boleh lupa sama Tuhan. Selalu lakukan kehendak Tuhan melalui profesi Anda. Elizabeth, bulan Desember saya mengaminkan apa yang saya dengar dari Pastor Philip tentang tiroid yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Waktu itu hasil ekografi tiroid stadium 4. Karena banyak masalah, saya menunda cek ke dokter spesialis. Tapi saya percaya Tuhan sanggup sembuhkan. Tepatnya tanggal 29 Maret, saya akhirnya ke dokter spesialis dan saya melakukan tes skintigrafi pada 6 April di rumah sakit. Puji Tuhan, hasilnya menunjukkan tidak ada tiroid. Semuanya normal. Sungguh tidak berkesudahan. Kasih setia Tuhan. Terima kasih Pastor Philip dan tim atas pelayanannya. Lisa Anggraini. Saya ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan sekitar awal Maret. Saya terserang vertigo yang sangat parah sehingga harus dilarikan ke rumah sakit untuk dirawat sementara. Setelah itu rasa pusing dan sakit di kepala tidak kunjung hilang selama 2 minggu. Saat mendengarkan saat teduh tanggal 13 Maret 2021, Pastor Philip mendoakan agar penyakit vertigo beserta semua gejalanya dipatahkan dan disembuhkan dalam nama Yesus. Saya imani itu untuk saya. Seketika itu juga rasa pusing dan tidak enak di kepala saya hilang seketika. Saya bersyukur tidak pernah kambuh lagi hingga hari ini. Tuhan itu baik. Terima kasih atas pelayanan pastor beserta seluruh tim. Puji Tuhan, banyak orang mengalami mujizat. Mari kita doakan hari ini giliran Anda yang menanti-nantikannya. Tapi sebelumnya, mari bawa hati kita, biar Tuhan selidiki, biar Tuhan murnikan, dan biar Tuhan menjamahnya. Haleluya. Pohon zaitun itu perlu waktu untuk bertumbuh, gak bisa langsung dipetik buahnya. Tapi kalau sudah bertumbuh, dia bisa lama. Pohon ini bisa sampai ratusan atau ribuan tahun. Pohon zaitun ini gak main-main. Pohon zaitun ini adalah pohon yang bisa memberikan hasil yang sangat-sangat menguntungkan nanti-nantinya setelah tahunan. Bahkan kadang-kadang bisa 40 tahun baru dia menghasilkan buah-buah yang maksimal, minyak-minyak yang paling murni. Anak kan juga begitu kan? Waktu masih kecil dia merepotkan. Tapi kalau Anda tekun mendidik dia dalam takut akan Tuhan, dalam hikmat-hikmat dan doa, anak itu nanti bertumbuh besar, tunggu dia nanti. Ketika dia mulai dewasa 20, 30, 40, semakin matang, semakin matang, semakin matang, semakin murni. Dari dulunya merepotkan, nanti akan membuat hidup Anda ringan. Anak yang bijaksana meringankan hidup ayah, ibunya. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. 1, 2, 3, keluarga yang bahagia itu seperti apa? Yang kepala keluarganya takut mendukakan roh Allah. 2, yang istrinya penuh kasih dan kaya dalam perbuatan baik. 3, yang anak-anaknya bertumbuh dalam kebenaran firman. Saya percaya Anda diberkati. Amin. Mari kita sama-sama kembali menghampiri tahta Allah. Haleluya. Saya merasakan dalam roh saya ada sebuah seruan. Saya tahu itu bukan Roh Kudus tapi roh saya. Tapi kalau saya dekat sama Tuhan, saya percaya apa yang diutarakan oleh roh saya pun Tuhan akan dengarkan. Ada kata-kata menjerit begini, keluarga saat teduh kali ini akan berhasil. Untuk keluarga saat teduh yang ingin ada program untuk punya anak, dibantu dengan medis, dan bahkan dokternya pun adalah seorang anak Tuhan. Don't worry, seruan dalam roh saya dengarkan, kali ini akan berhasil. Saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan bisa memberikan lewat mujizat. Tapi kadang-kadang Tuhan memberikan sesuatu yang progresif. Ada waktunya Tuhan memberikan secara supranatural. Juga datang saatnya di waktu kita. Kadang-kadang sesuatu yang alami terjadi lewat pertolongan. Itu pun pertolongan Tuhan. Segala pertolongan itu datang dari Tuhan. Keluarga saat teduh yang sedang memprogramkan untuk bayi, kali ini kau akan berhasil. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, semua orang yang mengharapkan anak juga, yang meminta mujizat. Sekarang juga percaya, suami istri yang belum dikaruniai. Tadi waktu saya kasih ilustrasi 9 tahun tadi, ternyata memang ada. Yang 9 tahun sudah
menunggu belum dapat. Dan Anda yang bukan 9 tahun, Anda bisa sama-sama dompleng iman. Gak apa-apa, kita juga ikut. Seperti wanita Sirofenisia, remah-remahnya pun, anjing pun makan dari apa yang jatuh dari meja Tuhan. Saya percaya ini juga untuk saya. Siapapun yang berdoa hari ini untuk keturunan yang belum mendapatkannya sekian lama, mari kita berdoa dalam nama Yesus. Bapa, aku imani suara bayi di rumah pasangan ini. Dalam nama Yesus, berikan Tuhan tunas-tunas pohon zaitun di sekeliling meja mereka. Mulai hari ini, jangan kasih satu saja, beri lebih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, bahkan akan ada yang mengandung twins. Padahal tidak ada sama sekali sejarah anak kembar dalam keluarganya. In Jesus' name, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan mengucap syukur kepada-Mu semua yang memasukkan permohonan-permohonan doa lewat live chat dan komentar di kolom komen. Saya berdoa semuanya untuk mengulurkan tangan ya. Kita sama-sama mengulurkan tangan. Dengan demikian kita seperti bergandeng tangan. Bapa, aku tumpang tangan. Dalam nama Yesus. Hamba minta ya Tuhan mujizat yang dinanti-nantikan untuk mereka. Hari inilah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka cita di dalamnya Tuhan. Bapa yang baik. Aku percaya keluarga saat itu masing-masing memperoleh satu rahmat dari Engkau. Hari ini ketika kami saat itu bersama. Kasih satu rahmat. Kasih satu berkat. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin.